僕の日配Hello guys, sekarang masih pagi-pagi. Kita ada di mobil, tapi tidur kayak gini. Aku juga. Kenapa kita tidur di sini? Soalnya kita tunggu jamnya. Kita mau masuk sini, tapi masih tutup. Oi, Honey-chan. Kita harus berangkat. Sekarang jam berapa? Udah jam 7. Buka jam berapa lagi? Jam 7. Ya, pintunya itu buka jam berapa? 8:30. Jam berapa? Masih ada waktu. Ya, guys, tadi berangkat dari rumah jam 2 pagi kan. Ini jauh banget, serius jauh banget. Dari Tokyo sampai ke Ibaraki sini, kalau kita pakai tol sebenarnya bisa aja 2 jam juga nyampe kan. Pakai tol itu 500 apa 600 ribu gitu. Tapi karena pengen ngirit, jadi kita lewat jalan bawah kan. 3-4 jam tadi ya, kita nyampe jam 6 kayaknya ya. Ya saya coyak. Tuh bunyi kan. Tidurnya begini tadi. Buat ini, buat badak segede ini aja. Gei kaburu. Kakinya gimana? Enak kan? Segini kayaknya. Pas lah kayaknya, agak miring dikit. Ini hari-hari ini buat badak segede gini aja masih muat ini. Iya, bisa tidur ya. Rhino, badak. Badak Afrika ini. Udah lanjut tidur dulu, masih ada berapa? 30 satu menit. Oke. Nanti aja nanti kita lanjut lagi. Yeah. Soalnya aku udah nyetir lama. Guys, jadi sampai jumpa lagi. Ojikan ni narimashita. Ojikan. Jadi? Let's go. Let's go. Kita udah sampai di dalam ini, mau beli tiket, lihat banyak banget petugasnya. Soalnya mereka udah tahu ini adalah peak season ya. Jadi bakalan banyak banget pengunjung, makanya tadi jam 6 mananya mobil udah parkir di depan jalan raya tadi. 700 yen buat masuknya. Nih kita harus ngantri lagi nih, udah beli tiket. Tapi kita termasuk yang cepet ya. Dia di depan gak banyak orang. Tuh ini mau kita lihat ini. Ini rumput-rumputnya bakalan jadi warna merah. Maaf ya sayang, satu aja satu, maaf. Tuh orang-orang ada yang lari coba. Padahal kita udah cukup cepet ya, tapi masih banyak orang yang lebih antusias. Announce-nya bilang, jangan lari. Tapi tetapnya mereka lari-lari. Iya. Seriusan, itu orang nih banyak nih. Kayaknya semua orang tahu deh mau kemana gitu. Bela-belain dari tengah malam. Di depan juga bagus. Keluar rumah. Mana? Sekarang kamu udah puas? Belum. Belum puas? Belum sampai. Oh, belum sampai? Ini dia Kokya. Ah, gila itu banyak banget orang lagi ngambil foto. Ini dia Kokya. Rerumputan yang berwarna merah. Lihat orang-orang. Gila, keren banget serius. Wah. Kalau gitu kita foto juga gimana? Foto juga. Kita foto aja di sini. Lihat. Sana? Oh my god. Sana, di sini aja. Ya, foto yuk. Syaco yang pengen banget ke sini tapi aku yang puas banget. Gimana Syaco? Kamu puas enggak? Kamu puas enggak? Belum. Belum puas. Belum puas. Ya udah kalau gitu. Mau pegang tapi enggak boleh ya. Enggak boleh pegang. Soalnya udah ada yang punya. Sini dia tuh. Ini karena ada angin ya geraknya. Ini karena angin jadi anginnya dari sini, jadi dia agak miring gitu. Lucu ini. Tuh agak miring kan? Oh, kiri tanda. Oh. Kayak rambutan kan? Iya beneran, kayak rambutan. Iya kan?
Rambutan. Jadi, ya aku kasih namanya rambutan. Rambutan. Ternyata di Jepang itu ada rambutan. Rambutannya saja ya? Gak ada yang tahu kan? Aku juga gak tahu. Ternyata di Jepang ada rambutan, tapi rambutannya rambutan rumput, gak bisa dimakan, gak ada isinya. Kalau di Indonesia itu rambutan manis, kalau ini rambutannya rumput. Ini sebenarnya sih rambutan ini warnanya hijau kalau pas di musim panas gitu. Tapi ini kan masuk musim gugur dia jadi merah, dan merahnya itu nggak lama, cuma 2 minggu. Habis itu dia bakalan hilang ya Sacha ya? Iya. Bakalan mati kayak gini nih. Kayak ini. Kayak gini. Ini udah selesai nih. Jadi ini benar-benar rumput sih sebenarnya. Tuh mati kan kayak gini. Ini juga ntar bakalan hilang semua nih pas musim dingin ini nggak ada ini. Terus pas musim semi lagi dia bakalan tumbuh lagi dikit-dikit. Musim panas jadi hijau. Oke, yuk lanjut Sacha. Ayo. Daiku. Sacha ini bunga apa Sacha? Bunga apa ini? Yang penting, kawaii. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba komen di bawah ya. Aku juga pengen tahu soalnya ini nggak tahu. Tuh. Ini beneran rambutan yang paling cakep yang pernah rambutan. Aku lihat ini. Ini bukan rambutan. Tapi... jadi rambutan sih, aku ya. Jadi bingung sendiri. Udah kuki banget ya. Tapi beneran rambutan, coba kalian lihat sendiri ini. Aku nggak bohong, ya kan? Indah banget kan, cantik banget kan? Iya tapi, tuh. Siapa yang lebih cakep? Kamu dong pasti sayang. Guys, beneran aku seneng banget ini. Kenapa? Karena bener-bener perjuangan kita keluar tengah malam lagi jam 2 pagi kan? Iya. Itu bener-bener worth it banget. Kenapa? Lihat orang-orang di belakang kita, lihat orang-orang yang ada di sana tuh. Itu ribuan, puluhan ribu orang di sini. Coba lihat sendiri aja tuh. Kita bingung. Oh. Kita datang ke sini lihat kogi atau lihat orang? Iya. Karena rambutannya lebih banyak, apa orangnya yang lebih banyak? Seriusan orangnya banyak banget itu di belakang kalian nggak kelihatan aja ini di situ tuh. Kita bener-bener happy banget. Bener-bener aku seneng banget. Untung ini berkat Sacha ini, karena kata Sacha, ayo kita harus kesana. Dia ngedumel terus semalam itu. Ya udah aku bilang, ya udah harus berangkat jam berapa? Terus katanya harus sampai di sana jam 6 gitu. Gila kan aku bilang jam 6. Harus pakai tol nggak? Kalau pakai tol kan cuma 2 jaman. Tapi harus 500 apa 600 ribuan rupiah. Makanya akhirnya aku pakai jalan bawah 3-4 jam lah. Gila kan? Bener-bener ini demi istri tercinta ini. Tapi worth it kan? Worth it banget. Yeah. Terus banyak ciwi-ciwi guys. Uncle Mutu. Guys, di sini adalah tempat syutingnya ini. Tu cetika tu etiana sanam. Bangladesh. This time I'm gonna kill this guy. Kuchi kuchi hota he. Tarararang. Lihat bunganya cakep banget. Itu aslinya. Wow, benar-benar cakep banget ya deh. Bentar, kita nemu ini pompa dragon ya. Ajarin Sacha. Ya. Kamu enggak pernah kan? Tuh. Kamu enggak pernah ini. Coba. Dipompa. Lebih kencang. Jadi kamu udah bisa, udah lulus ya? Iya, udah. Maklum ya. Lahirnya di dunia lain, beda sama kayak dunia kita. Kalau di Indonesia udah biasa pasti pernah lihat kayak gini. Kalau kalian belum pernah lihat berarti kalian lahir di tahun 2010 ke atas. Tapi waktu aku kecil ada ini. Ada ini? Iya, ada di sekolah. Guys, percaya nggak percaya? Saya juga nggak pernah lihat ini beras kayak gini. Kamu nggak pernah lihat? Nggak pernah. Tuh kan? Apa gue bilang? Gantung ya? Digantung, bukan ya, ganteng. Kalau ganteng mah kan jadi ngerasa nggak enak kan? Terima kasih. Jangan cepet ya. Coba. Cepet ini ya. Karena ada dua cheese-nya sih itu ya. Iku ya. Tapi tiga loh ini. Iya. Oke. I'm gonna get one, two.
Okay guys, kampai. This way. Cheers. Iya. Dude, wow, keep going, dude, keep moving, dude, keep moving. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Masih tapi takut sakit. Lihat aja tuh sampai udah hampir jatuh itu piringannya. Tuh. Coba kalian bayangin kalau sampai shoo gitu kemana. Asik, pasti asik. Cabut yuk, kita cari yang lain aja. Ada badak naik panda. Bukan cuma pemuda aja yang muda-muda mau main kayak gini, tapi kakek-kakek juga mau main ya. Ini kakek-kakek loh ini. Irimasu ka? Saki achi de moratta mono. Ya, bye bye. Dapat bola terus kita kasih enggak tahu tuh, random aja, random ya. Random aja. Ah, random. Cuma nanya mau bola enggak gitu. Soalnya dia bingung banget. Dia bingung. Orang asli takut. Dia orang asing gitu, Uncle Mutu serem. Ya, serem banget. Asli. Hoi. Hoi. Rasanya gimana sih? Wow. Keras. Keras. Ya. Oh iya, keras ini keras, tuh. Keras kan? Kayak ini rumput laut. Iya, rumput laut. Wakame tuh kak. Kayak rumput laut ini ya, kayak. Iya, mekabu tuh kak. Siwit. Iya, siwit. Ini kelihatannya rumput, tapi dia keras gitu. Iya, gampang gerakan. Tuh, kalau kena angin kayak gini goyang-goyang. Lucu sih. Lucu banget. Aku kira itu dia rumput gitu kan. Kayak rumput biasa, kayak rumput kayak gini, bunga-bunga gini. Aku kira ternyata batangnya ini lebih keras kayak batang gitu kak. Lihat. Aku kira lebih apa ya, tuh, bunga tuh, gitu. Iya, sama aku juga tuh, iya. Batang gitu. Oh. Ya dia tuh sini. Cabang. Oh ya ya, cabang-cabang. Mana cabangnya? Cabangnya kayak gini loh. Tuh keras kan, keras banget. Ya, keras. Gede cabangnya. Kayak itu koral gitu ya. Koral. Ya kelihatannya ya. Iya kayak warna ini. Juga. Rumput laut kayaknya. Lebih tepatnya. Beneran bibit coral. Ya kan? Oh, warna pink maksudnya. Bentar bibit, kalau bibit. Kalau udah mati ya. Kayak gitu tuh warnanya. Ya, kelihatan. Share. Yes! Benteng ta ke si! Yes! Benteng ta ke si! Oh! Go! Oh! Sakit. Try. Go. Oh. Auto. Kato. Dame. Oh, ini adalah tantangan kestabilan. Balance. Oh, Shacho juga bisa. Oke. Okay. Kensen bisa. Wow. Shacho juga aman. Aman. Shacho aman, Shacho. Aman. Yes. Ninja. Ninja. Yo. Ninja. Oh. Selanjutnya, Eddie. Let's go. Sado. Oke, karena udah banyak anak-anak kumpul di sini, kita cabut yuk. Badannya berat banget. Badan kita rasa ya, berat. Gitu. Apalagi ini nih. Gila berat banget asli. Berat. Nih tanganku sampai merah. Ya, aku juga. Kayaknya kita sudahi aja ya vlog kali ini. Sampai sini dulu karena kita udah kecapean banget. Oke, sampai sini dulu vlog kita kali ini. Kalian jangan lupa share, like dan komen ya. Komen. Yang belum share, please tolong di-share ke siapapun itu.
dimanapun itu, WA, Instagram, Facebook, dan dimanapun itulah, sampai keluar planet juga silakan ya. Thanks for watching, always be smart, and bye-bye. Boku no Nippon.